melaporkan perkembangan operasi SAR Selasa 22 Agustus 2023 di Kabupaten Samosir terhadap siswa yang siswi sekolah menengah atas yang jatuh ke jurang jembatan di desa-desa apa? Atau ya? Hah? Di desa Silauntonga Tonga. Untuk perkembangan di lapangan, tim menghadapi kondisi medan yang terjal serta kondisi penyempitan sungai, sehingga yang direncanakan di awal untuk melaksanakan pengarungan tim membatalkan karena tidak sesuai kompatibel dengan perahu yang kita punya dengan kondisi medan yang sempit. Nah, untuk perkembangan selanjutnya, masyarakat menemukan dicurigai tas yang dimiliki oleh korban yang diduga. Nah, untuk perkembangan selanjutnya, tim melakukan pencarian menyisir melalui bantaran tebing dengan teknik loring atau teknik rappling menuju ke dasar jurang, yang diharapkan secara visual akan terlihat tanda-tanda dari korban yang dicari. Demikian sebagai laporan.